Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat gelembung chat WhatsApp seperti di Messenger. Oke, langkah yang pertama kita harus download dulu sebuah aplikasi dari Play Store, buka Play Store-nya. Terus kita cari aplikasi yang namanya WhatsBubble seperti ini. Nah, ini di aplikasinya, ukurannya 11 MB, kalian tap install aja langsung ya. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, beres. Kita buka aja aplikasinya. Di sini tap icon panah di bagian kanan bawah. Tap aja. Terus sampai beres, tap checklist. Di bagian diperlukan izin, kalian tap di bagian izin overlay. Tap menerima. Kita tap di bagian izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain. Terus kita kembali. Tap di bagian akses pemberitahuan. Tap menerima. Di sini pilih WhatsBubble. Tap izinkan. Terus kembali. Tap di bagian kiat kinerja. Tap baik. Nanti aja dibacanya ya. Tap mulai. Ini tak pernah aja. Oke, udah aktif WhatsBubble-nya. Sekarang kita coba cek ya. Kita coba kirim WA dari WA aku yang satu lagi. Karena di sini ada dua WA. Kita buka dulu. Nah, ini dia teman-teman. Udah ada gelembungnya ini. Nah, kita bisa buka chatnya dari gelembung yang ini ya, di tap aja, persis seperti di Messenger. Jadi kita langsung balas aja dari sini bisa. Nah, seperti ini. Bisa kita close satu persatu. Sisain yang ini misalnya. Kita coba kirim lagi WhatsApp. Nah, bakalan muncul seperti ini. Keren ya pokoknya. Kalau misalkan udah beres nih chatannya, kita tap close aja. Oh ya, biar nggak ketutup aplikasi WhatsBubble-nya, kita kunci dulu. Caranya kita tap di bagian Recent App, terus bagian WhatsBubble kita kunci aja aplikasinya. Sebentar. Recent App, tap lama, tap gembok. Dalam keadaan nggak kekunci, sekarang kita kunci. Seperti ini. Jadi walaupun di close aplikasinya, akan ketutup. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya membuat gelembung chat WhatsApp seperti di Messenger. Jadi sampai sini dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.